Ulumin, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Kita jumpa di petani durian. Lihat nih, gede banget nih. Nih masih muda ya, udah 6 kilo. Nih, ini 6 kiloan nih. Nah, yang lainnya masih kangkot. Nah, itu di atas nih, kayaknya udah di atas 6 kilo. Alhamdulillah. Ini musim durian kali ini mudah-mudahan banyak ya. Kita lihat di bawah tuh, yang di sana juga sama tuh, banyak juga ya. Kita lihat nih yang jenis durian lain nih ya, ini pohonnya. Kita lihat nih tuh, satu pohonnya tuh, kita lihat, kita lihat ini masih kangkot. Ah, nih mantap banget ini. Keren ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di agrowisata kebun durian. Nah, nih. Jadi gini nih. Nih tingginya sekitar 1 meter dari bawah. Gini nih, nih, nih. Nah, gini nih. Nah, ini nih 1 meter. Ini di bawahnya nih. Di bawah. Nah, ini sih buahnya sih alhamdulillah agak lumayan ya. Nah, jarak antara pohon satu dengan yang lainnya itu 8 meter sampai dengan 10 meter. Ini kita yang baru ya, kita itu. Ini kita tanam baru. Jenis bawor kalau yang ini. Jenis bawor. Ini usia tanam mulai 2 tahun ya, saya tanam. Nah, dari jarak sini ke sini ini 8 meter ya. Ke sana 10 meter jarak tanam ya. Kita lihat, ya monggo mas. Ini D24 ya. Ini kita lihat jaraknya 10 meter. Dari sini ke sini juga sama 10 meter. Nih. 10 meter. Nah, kita lihat dari jarak sini sama dengan sana, ini 8 meter dan 8 meter pun kita lihat ininya sudah nyambung. Kenapa saya selalu mengatakan paling tidak 8 meter? Ya karena begini nih. 8 meter aja udah nyambung nih posisinya. Ini lihat ininya nih. Dahan, antara dahan yang ini dengan dahan yang ini udah nyambung.